Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial cara menggandakan aplikasi lebih dari 2, bahkan bisa 5 atau 6 dan sebanyak mungkin. Satu aplikasi menjadi 2, 5 atau sebanyak mungkin ya teman-teman, karena saya sebelumnya sudah pernah membuatkan tutorial cara menggandakan aplikasi menggunakan HP Poco M4 Pro. Nah, ada yang berkomentar seperti ini, "Bang, kalau mau cloning banyak bisa nggak? Misal cloning satu aplikasi jadi 5 Nah, saya akan membalas komentar ini dan saya akan membuatkan tutorial cara menggandakan aplikasi di HP Android-nya. Ini tidak hanya di HP Poco M4 Pro, namun di semua HP Android bisa ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama teman-teman buka Play Store untuk kita download aplikasi Dual Space ya, aplikasi Dual Space. Kita cari dulu Play Store-nya. Kemudian teman-teman silahkan download aplikasinya, kalian tuliskan di pencarian sepertinya Dual Space. Kemudian kalian download yang logonya seperti ini, kemudian kalian bisa buka. Untuk menggandakan aplikasi, kalian untuk pertama buka aplikasi Dual Space ini, silahkan izinkan. Setelah itu teman-teman bisa untuk langsung cloning aplikasi atau menggandakan aplikasi banyak ya, lebih dari 2. Misalnya saya akan menggandakan aplikasi YouTube. Nah, di sini kalian tinggal tekan tanda plus dan pilih aplikasinya. Saya YouTube, kemudian clone. Ini sudah ada satu ya teman-teman, tuh sudah ada satu. Kita tambah lagi ya, kita tambah lagi menjadi 2, tuh clone. Langsung kita tambah lagi, ini bisa sampai banyak ya, lebih dari 2, bahkan setidak terbatas ya teman-teman. Nih seperti ini, dan kita tinggal menambahkan tanda plus ya teman-teman. Langsung kita tambahkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini saya akan tambahkan satu lagi ya, agar lebih dari 5 bahkan. Nah, seperti itu ya. Jadi begitu teman-teman, ketika kita ingin membukanya, teman-teman tinggal buka aplikasi Dual Space ini dan kita tinggal buka seperti ini, maka akan ada iklan ya, karena aplikasi ini masih aplikasi yang ada iklannya, masih gratis ya teman-teman. Kalau kalian ingin tidak ada iklannya, kalian bisa membayar di aplikasi ini. Nah, ini sudah masuk ya, sudah masuk di YouTube ya teman-teman. Tuh, seperti biasa ya, YouTube-nya seperti biasa, kita tanpa mendownload aplikasinya. Tuh, sudah tinggal seperti itu. Oke teman-teman, itulah tutorial cara menggandakan aplikasi lebih dari 2, bahkan 5 atau 6 dan sebagainya. Oke, ini sudah saya buatkan tutorial cara menggandakan aplikasi di semua HP Android ya, di HP Poco M4 Pro bisa, di semua Android juga bisa ya. Ini saya menjawab dari komentar Kasyafa ya. Bang, kalau mau cloning banyak bisa nggak? Misal cloning satu aplikasi jadi 5. Nah, oke teman-teman, sudah saya buatkan tutorial, semoga bermanfaat dan terima kasih.